أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali sudah tentu kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Ahmad Ikram yang telah memperkenalkan saya. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sihat? Dah makan ke belum? Ada yang dah, ada yang belum. Yang belum tu minta saya habis cepatlah tu. Saya faham, ya. Sebab orang Melaka ini dia dikenali suka berpantun. Dia suka berkias. Tapi saya faham insya-Allah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, masa sangat mencemburui kita dan masa amat terhad. Tetapi apa yang nak dikongsikan pada malam ini luas. Jadi apa yang saya akan lakukan ialah saya akan cuba kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, perkara yang penting dengan sedikit penghuraian, dengan harapan kita akan terinspirasi, kita akan termotivasi untuk melakukan sesuatu perubahan. Bukan sekadar mendengar, okey, satu lagi kuliah. Dah banyak kuliah kita dengar. Tak nak. Kita nak mendengar, kita nak memahami dan sematkan dalam hati kita satu niat. Aku nak dengar dan aku nak faham dan aku nak amal dan aku nak sebar. Jikalau kita duduk di sini tanpa niat begitu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, maka percayalah, kuliah pada malam ini akan tercatat dalam kehidupan tuan-tuan dan puan-puan sebagai salah satu lagi kuliah yang telah aku hadiri. Tetapi tiada perubahan. Jadi mulakan dengan niat kita itu insya-Allah. Baik. Topik malam ini adalah dakwah untuk semua. Dan saya juga suka melanjutkan kepada dakwah atau didakwa. Kerana bila kata dakwah untuk semua, seolah-olah melemparkan satu tugas dan tanggungjawab untuk tuan-tuan dan puan-puan tanpa sebarang implikasi ganjaran pahala ataupun hukuman jikalau tidak melakukannya. Maka saya panjangkannya menjadi dakwah atau didakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, perkataan dakwah bukannya satu perkataan yang baru kita dengar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mengikut satu statistik, satu kajian yang telah dilakukan oleh seorang bekas pensyara Universiti Islam Antarabangsa Gombak, iaitu Profesor Dr. Osman Chua, dalam bukunya yang bertajuk Preaching to the Non-Muslim Chinese in Malaysia, halaman 62. Dia mengatakan hasil kaji selidiknya mendapati 90% responden Cina yang bukan Muslim mengatakan mereka ada sahabat, kenalan, jiran, rakan perniagaan yang beragama Islam seperti kita. Tetapi 90% ini mengatakan mereka, sahabat-sahabat mereka yang beragama Islam ini tidak pernah menyampaikan dan memperkenalkan apa itu Islam kepada mereka. Bukan 9%. Berapa peratus tuan-tuan dan puan-puan? 90%. Kalau kita kata 90% umat Islam tidak solat fardu, kita gempar. 90% umat Islam tidak berpuasa di bulan Ramadan, kita gempar. 90% umat Islam tidak membayar zakat fitrah, kita gempar. 90% umat Islam tidak berdakwah, kurang gempar. Sebab apa? Bukan kerana tidak tahu perkataan dakwah. Barangkali dia sering mendengar perkataan dakwah. Apatah lagi apabila tibanya bulan Rabiul Awal, di mana bulan kita menyambut Maulidur Rasul,
maka akan sering diceritakan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa 90% umat Islam tidak melakukan dakwah? Tepuk dada tanya iman kita. Tak perlu nak angkat tangan. Saya percaya dan saya faham dan saya telah difahamkan ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan di sini, saya sangat hormati dan saya sangat kasihi, kerana di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berada di hadapan saya ini adalah bekas pahlawan negara, bekas tentera, betul ke? Saya difahamkan begitu. Dan itu satu tugas yang sangat mulia, dan saya sangat hormati dan saya sangat kagumi akan itu. Kita semua, saya percaya pastinya kita ada sahabat, kenalan yang belum beragama Islam, betul ke tidak? Betul, mesti ada. Kalau tak ada, kena minta balik IC. Sebab tak mungkin orang Malaysia duduk di Malaysia dengan masyarakat majmuk, kita tak ada kawan yang bukan Islam. Mesti ada. Tetapi berapa ramaikah di kalangan sahabat-sahabat kita itu yang masih belum Islam? Barangkali mereka itu jiran kita, rakan perniagaan yang kita buat untung berjuta-juta, kawan kita yang sangat baik, Acong, Aming, Mutu, Siwa, Mary, Peter. Tetapi kita tak pernah sampaikan Islam kepada mereka. Jadi hari ini saya nak kongsikan supaya kita ada inspirasi nak buat sesuatu. Saya berkongsi bukan kerana saya lebih baik daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya berkongsi bukan kerana saya lebih mulia daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya berkongsi kerana Allah berikan saya satu amanah dan tanggungjawab ini untuk kongsikan. Kerana jikalau tuan-tuan dan puan-puan tahu apa yang saya tahu tentang diri saya, tuan-tuan dan puan-puan tak akan mendengar apa yang saya cakap dan tak akan memuji saya. Tetapi sebaliknya akan meletakkan pasir di atas kepala saya. Tapi biarlah tuan-tuan dan puan-puan mendengar apa yang saya sampaikan, dan tuan-tuan dan puan-puan fikir apa yang saya sampaikan pada malam ini, adakah sesuatu yang berbaloi untuk kita faham, untuk kita amal dan untuk kita sebarkan. Kita pergi kepada definisi dakwah itu. Dakwah menurut bahasa, secara bahasanya bermaksud mengajak, menjemput dan menyeru. Tetapi dari segi bahasa syaraknya, menurut definisi Islamnya, syaraknya, ia bermaksud mengajak, menjemput atau menyeru mereka yang belum Muslim ataupun kita panggil bukan Muslim ataupun kadang-kadang kita panggil kafir untuk mengenal agama Islam dan seterusnya memeluk Islam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas dakwah ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya tugas ustaz, ustazah, jabatan agama, majlis agama. Bukan. Tugas dakwah ini tugas siapa tuan-tuan dan puan-puan? Tugas siapa tuan-tuan dan puan-puan? Sekejap, saya macam kurang dengar sikit. Saya difaham, saya nampak beratus ni, hampir penuh masjid malam ni, Masya Allah. Saya nak tengok-tengok ada tak semangat hang tua tu, ada tak masih ada tinggal? Kalau tak ada, dia bukan hang tua dah, dia dah hang lepas. Ya? Okey, hang lembut lah. Tugas dakwah ini tugas siapa tuan-tuan dan puan-puan? Jawapan tu meragukan. Saya tukar soalan saya. Siapa yang nak jadi kaya? Siapa nak jadi kaya? Bila nak jadi kaya? Saya. Tadi bila saya tanya tugas dakwah tugas siapa? Bukan. Jawapan awal. Jangan tukar jawapan. Jawapan awal tadi apa? Semua. Nampak tak? Bila tentang tugas Islam, tugas agama, kita akan bilang semua. Tetapi bila bab dunia, siapa nak kaya? Saya. Kenapa tak cakap semua? Sebab apa? Sebab mentaliti kita adalah bila bab agama, bila kita sebut semua, tugas ini adalah tugas semua. Maksudnya apa tau? Maksud tersirat kita dengan tersurat, tersuratnya lah yang jelas semua. Tetapi yang tersiratnya ialah dia buat, aku tak payah buat. Tapi bila bab dunia, mana boleh dia seorang kaya? Aku pun kena kaya. Maka saya. Nampak tak? Bila bab dunia kita tamak, bila bab akhirat kita tak tamak. Sedangkan ganjaran
untuk orang yang berdakwah ini jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas dakwah ini tugas saya, tugas tuan-tuan dan puan-puan setiap individu muslim yang telah akil baligh dan juga waras. Yang telah akil baligh dan juga waras. Kalau dia dah akil baligh tapi tak waras, solat pun tak wajib, apatah lagi berdakwah. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, saya berceramah di satu masjid ni, benda yang unik saya temui, betul ke tidak bahawa orang yang kurang siuman, yang tak waras ini, tak wajib solat? Betul kan? Tak wajib ke atas mereka kan? Tak ada dosa kalau mereka tak solat kan? Saya pergi satu masjid ni, saya pernah kuliah subuh, saya pernah kuliah maghrib kat situ. Setiap kali sebelum saya kuliah, akan ada seorang pakcik, jubah, selendangnya, kopiahnya, dia akan datang salam dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dia akan bagi salam dulu. Hampir setiap waktu saya difahamkan dia ada di situ, solat berjemaah. Malahan dia akan berada di situ sebelum azan dikumandangkan. Tetapi apa yang unik tentang pakcik ini ialah, dia ni, saya dikabarkan, dia kurang siuman, dia kurang waras, tak wajib ke atas dia solat. Tapi orang yang tak waras, sebelum azan dia dah masuk. Tetapi orang yang dikatakan waras, dia azan berkali-kali pun masih duduk kat luar minum teh. Sampai saya terkeliru, siapa yang waras, siapa yang tak waras sebenarnya. Apa yang saya cuba nak sampaikan dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, bukan sindir, bukan hantam, tak ada. Itu bukan style saya. Apa yang saya nak sampaikan ialah, tugas dakwah adalah tugas yang wajib ke atas setiap individu muslim mengikut keupayaan masing-masing. Kerana dakwah tuan-tuan dan puan-puan bukan semestinya hanya melalui ceramah bercakap sahaja, bukan. Jikalau begitu tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada orang yang akan mengadu, saya gagap, tak pandai nak bercakap, nak dakwah apa? Tidak. Setiap daripada kita ada kemampuan tersendiri untuk dakwah. Betul ke tidak? Ada kemampuan. Ada yang ada kemampuan lisan berdakwah. Ada yang ada kemampuan teknikal, dia buat melalui teknikal. Ada yang pandai dia buat pentas dan sebagainya. Muslimin dan muslimat mungkin pandai memasak. Adik-adik mungkin pandai nak susun barang. Itu boleh digunakan untuk tujuan dakwah. Kita nak ke tak nak sahaja, mengikut keupayaan masing-masing. Dan kewajipan ini tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, Allah telah sertakan dengan satu penghormatan yang sangat tinggi yang tak pernah diberikan kepada mana-mana umat sebelum ini. Iaitu di dalam Quran, di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khairah ummati ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Ukhrijat linnas, terbaik. Dia bukan kata baik. Dia kata apa? Terbaik. Adik-adik ada tengok boboiboy? Boboiboy cakap apa? Terbaik. Terbaik. Allah kata kita adalah yang terbaik. Soalan, saya boleh tanya soalan ke tak? Ke ataupun penceramah-ceramah je lah, jangan tanya soalan. Boleh tanya eh? Betul ke? Macam ada 2-3 je cakap betul, yang lain-lain tu tak pasti sangat. Boleh eh? Okey lah, saya terima je lah. Soalan pertama saya malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut umat Islam adalah umat yang terbaik dibangkitkan untuk manusia. Soalan pertama malam ini adalah, adakah umat Islam pada hari ini kelihatan seperti umat terbaik? Ya atau tidak? Tidak kan? Ada percanggahan ke tidak? Ada percanggahan. Allah kata umat Islam adalah umat terbaik, tetapi umat Islam tidak kelihatan seperti yang terbaik. Ada persoalan kat situ? Sudah tentu kita sebagai Muslim, kita percaya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran itu benar. Betul? Maka masalahnya sudah tentu pada kita sebagai Muslim hari ini. Kenapa kita tidak kelihatan seperti yang terbaik? Dulu saya juga keliru. Tetapi Alhamdulillah setelah saya membaca satu kitab tafsir oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah yang berjudul Fathul Qadir, bila ditafsir ayat ini saya jumpa jawapan.
Dia kata umat Islam adalah umat yang terbaik yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia, selagi mana mereka melaksanakan syarat-syarat yang Allah letakkan di sambungan ayat itu. Apakah sambungan ayatnya tuan-tuan dan puan-puan? Ta'muruna bi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, iaitu selagi mana umat Islam ini mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara tanda seseorang itu beriman kepada Allah adalah dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf, benda baik. Apakah perkara yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan dan puan-puan, Quran, tafsir Quran semula. Surah Al-Fusilat surah 41 ayat 33. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru manusia kepada Allah? Kenapa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, hadis Nabi SAW yang bersabda, sesuatu yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan, iaitu kalimah La ilaha illallah. Yang Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, iman ada 60, riwayat lain mengatakan 70 cabang, dan tingkatan yang paling tinggi adalah La ilaha illallah. Maksudnya, ma'ruf yang terbaik adalah mengajak manusia kepada Allah. Di padang mahsyar nanti, tuan-tuan dan puan-puan, manusia manakah yang memiliki leher yang paling panjang, paling tinggi? Bukan zirafah tau. Tak ada manusia zirafah. Iaitu muazin. Kenapa muazin dia memiliki leher yang panjang? Sebab kalau ikut hadis tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW sebut muazin, mereka yang memanggil azan ini memiliki leher yang panjang. Kalau dalam pepatah Melayu dia kata tangan panjang itu mencuri, betul? Tak, kalau orang Arab tangan panjang tu bukan mencuri. Orang Arab tangan panjang itu dia suka sedekah. Kalau kita leher panjang, kita kata suka mengintip, suka mengintai. Tapi ikut Islam, yang tinggi ini, yang panjangnya, Nabi SAW sebut kerana muazin ini apa dia buat? Dia menyeru, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dah membesarkan Allah. Kemudian dia panggil, hayyalah solat. Dia panggil, ajak, datang, main. Mainlah solat. Supaya bila kita solat, hayyalah falah, kita dapat kejayaan. Orang yang datang solat, tak datang solat, bukan hak dia. Orang tu tak datang solat, dakwah dia dah sampai. Tetapi orang yang datang solat kerana mendengar azan dia, dia juga, muazin tadi, juga akan mendapat pahala sebagaimana orang tu yang datang solat. Bayangkan berapa kali ganda dia punya pahala. Habislah. Lepas ni, slot muazin kat sini ramai yang berebut. Sebab dulu memang orang tak pandang sangat muazin. Muazin ni kita pun tak tahu siapa kadang-kadang. Kita ingat imam saja. Tetapi rupa-rupanya muazin ni lebih banyak. Apa yang saya cuba sampaikan tuan-tuan dan puan-puan ialah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkara paling mungkar di sisi Islam? Lawan kepada tauhid ialah syirik. Mencegah yang mungkar. Tuan-tuan dan puan-puan, ajak orang kepada kebaikan, insya-Allah tak ramai yang benci. Ajak kepada kebaikan benda yang senang. Contoh, kawan kita tak solat, tapi kita ajak dia solat, dia marah kita tak? Tak berapa marah. Dia akan kata, tak apa Haji, engkau pergi dulu, insya-Allah nanti aku sampai. Dia punya insya-Allah tu sampai ke tak? Tak sampai lah. Tapi dia marah kita tak? Tak, dia tak marah kita. Sebab kita ajak kebaikan, dia tahu benda baik dia tak ajak, dia tak marah. Tapi cuba cakap dengan dia, Ji, dah tua Ji, janganlah berjudi. Mencegah kemungkaran, betul tak? Dia marah ke tak? Dia marah bila kita suruh dia jangan berjudi. Dia tak akan marah bila kita suruh dia pergi solat, walaupun dia tak solat. Sebab solat itu baik. Nak suruh dia berhenti buat benda yang mungkar, susah. Sebab itu tugas kita tuan-tuan dan puan-puan adalah mengajak yang makruf, mencegah yang mungkar.
Tugas kita bukan nak orang suka kepada kita. Tugas kita sebagai setiap individu Muslim adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala redha dan suka kepada kita. Kerana akhirnya yang akan menentukan kita ini ke jannah ataupun ke finar bukannya manusia lain, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tugas kita untuk mengajak mereka. Tetapi Imam Ash-Shawqani sambung, dia kata, namun umat Islam akan berhenti menjadi umat yang terbaik daripada yang ini jadi yang ini. Boleh bayangkan juara dunia tiba-tiba jadi macam ni, kita macam ini. Boleh berhenti menjadi umat yang terbaik apabila umat Islam berhenti melakukan amar makruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nampak keadaan kita hari ini. Yes. Kerana majoriti kita tak buat apa yang Allah suruh, iaitu melaksanakan syaratnya mengajak manusia kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar. Kita hidup di dunia ini seperti kita sudah berada di padang mahsyar, iaitu nafsi-nafsi. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia belum kiamat. Dan suka saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, saya pesan bukan kerana saya benci. Sebagaimana sebagai seorang ibu bapa, kadang-kadang kita marah, kita tegas dengan anak kita, cucu kita, bukan kerana benci, tetapi kerana sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, semua manusia, baik yang beriman ataupun tak beriman, Allah Maha Adil, tetap dapat 24 jam. Suatu realiti yang perlu kita faham adalah, jikalau kita sebagai Muslim, ini soalan kedua saya pada malam ini. Saya suka tanya soalan untuk sama-sama kita berfikir. Kerana dalam Quran, beberapa kali Allah suruh kita, afala taqilun, afala tazakarun. Kenapa kamu tak berfikir? Kenapa kamu tak memikirkannya? Soalan saya yang kedua pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita sebagai Muslim, kita yakin ataupun tidak bahawa nilai dan ajaran Islam ini adalah yang terbaik? Yakin atau tidak? Macam kurang yakin je. Dua tiga je cakap yakin. Tak apa, saya tanya sekali lagi. Kalau tak jawab tu maksudnya dia kurang yakin. Dia perlukan keyakinan. Kita yakin ke tidak bahawa nilai dan ajaran di dalam Islam adalah nilai yang terbaik? Yang terbaik. Yakin ke tidak? Masya Allah. Yakin? Bagus. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dunia saya kata adil sebab apa? Kerana jikalau kita yakin nilai dan ajaran Islam adalah yang terbaik, jikalau kita tidak kongsikan kepada orang lain supaya mereka mengikuti nilai dan ajaran Islam yang terbaik ini, percayalah, mereka akan kongsikan nilai mereka kepada kita supaya kita pula mengikuti nilai mereka. Setuju? Saya bagi satu contoh utama. 20 abad yang pertama, saya sebut 20 abad yang pertama, setahu saya tak ada satu negara di dunia dan tak ada satu tempat di dunia yang mengizinkan perkahwinan sesama jantina. Adakah? Tak ada. Semua manusia, semua masyarakat memandang jijik akan perbuatan itu, betul ke tidak? Yes. Tapi hari ini masuk ke abad 21, mulalah mereka kata itu hak asasi manusia. Mereka mula mengizinkan perkahwinan sejenis di negeri mereka, di tempat mereka. Hak mereka, sebab itu negeri mereka, betul ke tak? Hak mereka. Tak apa, mereka nak buat apa pada negeri mereka, itu hak mereka. Itu nilai yang mereka percaya. Bukan saja begitu tak, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang mereka percaya itu adalah nilai yang terbaik, iaitu mesti membenarkan LGBT ini. Mereka bukan sahaja membenarkan di negeri mereka, bukan sahaja mengamalkan di negeri mereka, malahan mereka memaksa dunia di sekeliling mereka untuk menerima nilai dan ajaran mereka itu. Dan siapa yang tak menerima nilai mereka akan digelar sebagai homofobik. Bukankah hari ini dunia mendesak semua orang untuk menerima LGBT?
Yes. Kenapa? Kerana kita sebagai Muslim yang yakin kepada nilai Islam adalah nilai yang terbaik, kita tak kongsikan dan kita tak kongsikan kepada mereka untuk mereka mengikuti. Sebab itu hari ini mereka paksa kita untuk terima. Mereka paksa untuk kita terima. Ibu-ibu, kalau tengok sesama Muslim pun mereka paksa kita terima nilai yang tak Islamik. Contoh, wanita, kamu tak cantik kalau kamu tak ada potongan begini dan begini-begini. Wanita, kamu tak cantik kalau kamu kulit gelap. Kamu kena guna pemutih. Mereka sedang memaksa nilai siapa? Siapa yang ciptakan kamu kulit putih, kulit hitam? Kamu ingat kamu lahir putih cantik ke? Tak. Itu nilai mereka. Islam kata, yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Kenapa tak ada iklan TV kata, tuan-tuan perempuan, rupa kulit ke, tinggi, pendek ke, juling tak juling ke, gigi jongang ke, tak jongang ke, yang paling penting, bertakwa. Tak ada. Tapi hari ini, nilai itu yang disampaikan kepada kita. Sampaikan kita ajar anak-anak kita apa? Kau jangan main kat luar, tengah-tengah panas, nanti jadi gelap, tak handsome. Nampak tak? Kita pula ajar nilai tak Islami kepada anak kita, nanti jadi gelap, tak handsome. Maka bila anak kita tengok orang yang gelap, yang dilahirkan gelap, kita kata, hodoh. Salah siapa? Salah mak bapa. Tapi kita tak sedar benda ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, saya nak ingatkan kembali. 1400 tahun yang lampau, di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, tak ada seorang pun yang memiliki PhD, master, degree, diploma, ijazah, SPM, PT3, UPSR, tak ada. Tapi tercatat dalam sejarah Islam dan juga sejarah dunia, umat Islam pernah memerintah 2/3 dunia. Fakta, bukan auta. Tak ada PhD, master, degree, diploma, ijazah, boleh 2/3 dunia. Hari ini dibandingkan umat Islam ramai, lebih ramai berbanding dengan dulu. Lebih ramai yang ada PhD, master, degree, diploma, ijazah, macam-macam ijazah ada. Kadang-kadang double PhD pun ada. Jangan kata perintah 2/3 dunia. Kadang-kadang nak perintah 2/3 hawa nafsu pun susah. Nak penuhkan soft masjid 2/3 pun susah. Sedangkan Quran dan Sunnah yang sama mereka ikuti ada dengan kita pada hari ini, betul? Tetapi kenapa keputusannya berbeza? Ini tidak kerana bukan salah Quran dan Sunnah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak titik beratkan apa kesilapan kita supaya kita tidak mengulangi kesilapan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Quran dan Sunnah yang sama pernah menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum yang kekurangan teknologi, yang kekurangan PhD, master, degree, diploma, tetapi mampu menjadikan mereka memerintah 2/3 dunia. Kenapa Quran dan Sunnah yang sama tak boleh jadikan kita begitu? Tidak lain tidak bukan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita puncanya. Punca apa? Nabi memberitahu kepada sahabat radhiyallahu anhu. Hadis ni bila saya baca, sedih ada, gembira pun ada. Nabi sebut akan datang suatu masa. Nabi tak doakan ini terjadi, tetapi Nabi dah diberitahu bakal terjadi kerana kita memilih begitu. Bakal tiba suatu masa, kalian, iaitu umat Islam, akan diserang oleh mereka, iaitu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Seperti makanan yang dikerumuni dari segenap penjuru. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah pada waktu itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah? Nabi kata, tak. Tetapi kalian pada waktu itu ramai. Sehingga kan Allah mencabutkan rasa gentar mereka terhadap kamu. Kerana kalian seperti buih di lautan. Riwayat yang lain mengatakan kerana kalian seperti sampah di atas lautan yang tak bernilai. Kerana kalian ditimpa penyakit al-wahan. Maka sahabat tak tahu apa itu al-wahan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Nabi jawab, al-wahan itu adalah cinta dunia, takut mati.
Bukankah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berdakwah, kita nak bercakap Islam, kita nak bagi tahu ini ya ajaran Islam, ini ya Islam ajar percaya satu Tuhan, Islam ajar sembah satu Tuhan. Kita nak cakap dengan kawan kat depan, kita nak cakap macam mana? Sensitif oh. Nanti putus silaturahim oh. Kalau putus silaturahim, kemudian nak cakap takutlah nak cakap. Takut nak cakap kenapa? Bukan takut sebab apa? Takut, takut kawan tak suka oh. Tapi kita tak pernah fikir kalau aku tak cakap Allah suka ke tak? Takut loh. Takut kalau bercakap dengan business partner ah. Business tak ada oh. Cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Ini kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, umat Islam kita masya Allah, kita memanifestasikan dengan songkok, kopiah, jubah, baju Melayu kita, dengan solat kita, dengan janggut kita, cantik dah. Itu manifestasi. Tetapi perlu lagi dikongsikan, ajak mereka. Dan jikalau saya tanya soalan yang ketiga, soalan ketiga, ini soalan serius juga. Tuan-tuan dan puan-puan, sayang mak bapak tak? Sayang kan? Kalau ada orang hina dan fitnah mak bapak tuan-tuan dan puan-puan, rasa macam mana? Marah kan? Apa kita akan buat dengan orang tu? Orang yang hina dan fitnah mak bapak kita tu, kita kenal. Apa kita akan buat dengan dia? Kita kenal dia. Apa kita akan buat dengan dia? Cakap terus terang. Tengok orang Melaka ni macam mana reaksi dia. Kita jual beli pantun. Apa kita akan buat dengan orang tu? Marah dia. Okey, kita pergi marah dia. Satu, marah dia. Kedua lagi apa? Sepak dia. Masya Allah. Sepak dia. Okey, okey, okey. Lagi? Ha? Tampar dia. Maki dia. Oh, tampar maki. Hebat. Tak apa. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan nak sepak terajang maki dia? Marah dia? Saya tak kata benda itu betul eh? Setuju kalau saya kata itu kerana mereka menghina dan memfitnah mak bapak kita. Sebab kita sayang mak bapak kita. Betul ke tidak? Betul. Di antara mak bapak kita, dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, siapa lebih kita cintai? Allah dan Rasul. Tadi kalau mak bapak kita dihina dan difitnah, kita rasa marah, kita akan buat sesuatu. Hari ini ada tak orang menghina dan memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada ke tak? Ada. Ada tak orang menghina Allah, memfitnah Allah, kata Allah ada anak? Ada kan? Apa perasaan kita? Marah. Apa yang kita dah buat? Kita tunggu azan, kita fikir dulu. Dan kita kembali selepas azan. Wallahualam. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang azan tadi ada terfikir tak, tuan-tuan dan puan-puan? Cinta pada mak bapak, ada orang hina, ada orang fitnah, kita rasa marah, kita pasti akan buat sesuatu. Tetapi menerusi lisan yang sama juga tadi, kita mengaku Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada ibu bapa kita. Tetapi apabila Allah dan Rasulnya dihina dan difitnah, kita tak buat apa-apa. Apakah cinta kita itu sekadar di bibir sahaja? Dan tuan-tuan dan puan-puan, jikalau cinta itu hanya sekadar di bibir, hanya melalui apa yang dilafazkan sahaja, ini saya bukan samakan tuan-tuan dan puan-puan dengan mereka. Tetapi untuk kita renung, saya kata, jikalau cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah itu sekadar di lisan sahaja, tanpa pengaplikasiannya, tanpa pengamalannya, maka saya berani mengatakan, kerana Abdullah ibn Ubay ibn Salul suatu masa dahulu juga pernah memanifestasikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Ketua munafik. Kita bukan munafik. Hatta jikalau nak kata kenal Allah dan Rasulnya itu tanda seorang itu beriman, maka saya kata iblis jauh lebih mengenali Allah berbanding dengan kita. Tetapi dia dilaknat oleh Allah. Bukan kerana dia tak kenal Allah, bukan kerana dia tak faham siapa itu Allah. Malahan dia mengadu dan berdoa kepada Allah setelah Allah melaknatnya ke neraka, sehingga dia yang dilaknat pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kabulkan doa makhluk yang dilaknat ini. Tetapi dia dilaknat oleh Allah bukan kerana tak kenal Allah. Dia dilaknat oleh Allah kerana walaupun kenal Allah, tetapi perbuatannya tak selari dengan apa yang dia ungkapkan. Kerana bila Allah perintahkannya untuk sujud, dia tak mau sujud. Apa beza pula kita, tuan-tuan dan puan-puan? Saya tak samakan kita dengan iblis, na'udzubillah, bukan. Tetapi saya nak kita fikir, apa pula beza kita jikalau di dalam Quran, tidak kurang daripada 332 kali di dalam Quran, Allah perintahkan kita, kul, kul, kul. Kul ya ayuhal kafirun, kul hu Allahu ahad, kul ya ahlul kitab, suruh kita katakan, sampaikan kepada mereka. Tetapi bila mana Allah suruh kita kul 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 kul, sikap kita kul. Apa beza kita dengan iblis? Kita bukan iblis, kita bukan munafik. Tetapi cinta itu perlu aplikasi, dan sebab itu Nabi SAW mengatakan, jikalau dibandingkan iman Abu Bakar ini dengan kesemua umat Islam, tidak ada tolok bandingnya. Kenapa? Kerana Abu Bakar bukan sekadar mengatakan dia cinta pada Allah dan Rasulnya, tetapi dia mengamalkan dia. Dia mengorbankan hartanya, mengorbankan darahnya. Malahan dia sanggup mempertahankan jasad Nabi SAW dengan nyawanya sendiri. Malahan ada satu insiden ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Isinya ini selepas Fathu Mekah. Selepas Fathu Mekah, bapa kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Abu Bakar menangis. Maka dia mendekati Abu Bakar dan bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah sepatutnya engkau bergembira kerana bapa kamu telah memeluk Islam?" Jawapan Abu Bakar ini perlu kita renung. Abu Bakar jawab, "Ya Rasulullah, aku menangis kerana aku mengetahui dengan masuknya Islam Abu Talib itu akan lebih menggembirakan engkau, ya Rasulullah. Maka aku sanggup Allah menukarkan hidayah yang Allah berikan kepada bapakku untuk diberikan kepada Abu Talib." Allahu Akbar. Di antara kita, siapa yang sanggup tukarkan hidayah orang yang kita cintai untuk diberikan kepada pacik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita nak fikir pun tak sanggup, apatah lagi nak bagi.
Sebab itu Abu Bakar, dia adalah antara yang dijanjikan syurga. Bukan kerana dia hanya selawat pada Nabi, tetapi tak ikut Nabi, tetapi dia tak mengamalkan apa yang Nabi suruh, dan tidak mempertahankan sunnah Nabi, mempertahankan jasad Nabi. Tak, tetapi Abu Bakar, dia melakukannya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat. Jadi kalau kita cinta Nabi, cool, pergi bagi tahu. Nabi kata bagi tahu berapa ayat? Balighu ani walau ayat satu je. Satu. Kita sini terus terang tanya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat. Berapa banyak lirik lagu kita dah hafal yang kita ulang-ulang nyanyi? Dan berapa banyak ayat Quran yang telah kita hafal yang kita ulang-ulang setiap hari? Surah Al-Fatihah dah 7 ayat. Surah Al-Ikhlas dah 4. Campur-campur yang surah-surah lazim yang biasa kita baca, kurang-kurang tuan-tuan dan puan-puan 30 hingga 50 ayat. Tapi Nabi kata berapa ayat? Satu saja. Jikalau di akhirat nanti tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ada satu surah. Sebelum saya pergi kepada kesimpulan, sebab saya nak buka sedikit ruang kalau ada untuk kita bersoal jawab. Ada satu ayat. Ayat apa? Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 143. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata. Dan ini saya nak bawa kepada satu cerita. Ceritanya apa? Kita ada seorang kawan yang ada penyakit asma. Kita tahu dia ada penyakit asma. Jadi kita pun ada ubat. Kita pun ada penyakit asma. Dia ada penyakit asma. Tiba-tiba kita nampak kawan kita itu, dia sesak nafas. Tak boleh bernafas. Serangan asma lah tu. Tapi dia tak bawa ubat. Apa yang kita buat waktu itu ialah, kita tengok dia je. Kita ambil gambar. Ambil gambar, upload kat Instagram, Facebook. Kawan saya sedang menghadapi serangan asma. Kita nak bagi tahu kat dunia, kawan saya ada asma. Lepas tu kita, dia tak boleh bernafas. Selagi tak boleh bernafas, akhirnya terlalu lemah, akhirnya dia mati. Dia meninggal. Lepas tu kita post lagi satu update. Masih ingat kawan saya tadi yang kena serangan asma? Dia telah pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita post. Buat laporan polis, polis datang. Tanya kita, tanya. Siapa nampak apa yang terjadi? Kita angkat tangan. Saya tuan. Oh, awak nampak? Awak saksi kejadian? Ya, saya. Saya nampak segala-galanya. Okey, apa yang terjadi kepada dia? Dia ada, dia diserang asma tuan. Jadi bila diserang asma, lalu dia sesak nafas, lalu dia meninggal. Okey. Lepas tu kita kata, tuan, sekejap tuan. Saya sebenarnya tuan ada ubat asma. Saya ada. Lalu polis tu tanya kepada kita, awak bagi tak kepada dia? Kita jawab, tak. Polis tanya kepada kita, kenapa awak tak bagi ubat asma ni kepada dia? Kita punya jawapan, dia tak minta. Okey tak jawapan tu? Tak okey kan? Tak okey. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, ayat surah Al-Baqarah surah kedua ayat 143, saya nak relatekan, kaitkan dengan kisah macam ni. Iaitu Allah sebut wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata, telah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, litakunu syuhada 'alan nas, dan agar kalian ini menjadi saksi ke atas manusia. Apa yang mereka buat? Mereka buat syirik, kamu tegur ke tak tegur? Mereka buat kemungkaran, kamu tegur ke tak tegur? Litakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Nabi SAW akan menjadi saksi ke atas kita. Kita ni jadi saksi tau. Kita bagi tahu ke tak? Dan kemudian Nabi akan dipanggil untuk menjadi saksi ke atas kita. Sebagaimana bila dalam khutbah terakhir, ayat ni ayat pedih tuan-tuan puan-puan, pedih. Saya nak tuan-tuan puan-puan bayangkan, Nabi dah berdakwah 20 lebih tahun. Allah turunkan surah Al-Maidah surah kelima ayat 67. Terus Allah bagi tahu kepada Nabi, ya Muhammad, kabarkan, sampaikan kepada mereka, jikalau engkau tak sampaikan, seolah-olah engkau tak pernah sampaikan. Bayangkan, dah buat dakwah 20 lebih tahun, kalau saat itu Nabi tak sampaikan, nak Allah kata, seolah-olah engkau tak pernah berdakwah pun. Masa waktu itulah yang kita sebut hari ini sebagai khutbah terakhir Nabi. Dan Nabi dah bagi tahu kepada kita, balighu ani walau ayat. Dan dalam khutbah terakhir Nabi, Nabi dah bagi tahu dua kali,
Ya ayuhan nas, wahai manusia, dengar baik-baik apa yang aku sampaikan, kerana aku tidak tahu aku akan bersama dengan kalian selepas tahun ini, dan hendaklah kalian yang berada di sini sampaikan kepada mereka yang tak hadir. Betul tak? Perenggan pertama, penutup khutbah Nabi cakap apa? Hendaklah kalian yang berada di sini sampaikan kepada mereka yang tak hadir, dengan harapan mereka akan lebih memahami berbanding dengan kamu pada hari ini. Dua kali Nabi perintahkan untuk sampaikan. Dan tuan-tuan perempuan, fikir, kalau naudzubillah para sahabat radhiyallahu anhum setelah diberitahu oleh Nabi untuk sampaikan kepada yang tak hadir, tetapi mereka dengar apa yang Nabi sebut, tetapi mereka simpan untuk diri mereka, rasa-rasanya Islam sampai ke tanah Melayu tak 800-900 tahun yang lampau, sampai ke tidak? Tak sampai. Kalau tak sampai, kita ni Muslim ke tak? Tak Muslim. Nauzubillah. Tetapi mereka dengar, mereka adalah jenis wasami'na wa ato'na, jenis orang yang beriman yang Allah sebut dalam Quran, wasami'na wa ato'na, kami dengar dan kami taat. Tapi Yahudi adalah wasami'na wa ansayna, kami dengar Allah suruh kul, wa ansayna, aku tak mau buat. Kesimpulan saya nak kongsikan tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, saya bukan marah, semangat. Sebagaimana kalau dalam tentera, kalau komando panggil, ya tuan, wah dia kuat. Bukan sebab apa bos tu dia pekak, dia tak pekak. Kesimpulan dia tuan-tuan puan-puan, ramai di antara kita tersalah faham, ingat dakwah tu nak selamatkan orang lain dulu. Tak. Dakwah tu nak selamatkan diri dulu. Surah At-Tahrim surah 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Tuan-tuan dan puan, pernah baca tak satu kisah dalam Quran? Peristiwa hari Sabat, di mana Yahudi dilarang tangkap ikan pada hari Sabtu. Pernah baca kan? Saya ceritakan semula dan tuan-tuan puan-puan fikir. Saya tak mau bagi kesimpulan di situ. Tuan-tuan puan-puan fikir. Allah mengharamkan Yahudi tangkap ikan pada hari Sabtu. Okey. Tetapi pada hari Sabtu itu jugalah Allah timbulkan banyak ikan. Ujian. Dah lah tak bagi-bagi tangkap, timbul pula banyak ikan. Allahu Akbar. Okey. Hari Jumaat sebelum Maghrib, kumpulan A, mereka pergi ke laut, letak jala ikan. Letak je. Mereka dah siap letak. Mereka balik ke pantai. Kumpulan B yang tak pergi laut, nampak apa yang mereka buat. Mereka pergi tanya, A, bukankah Allah dah haramkan kita tangkap ikan hari Sabtu? Kenapa korang pergi? Kumpulan A jawab, hari ini hari Jumaat, esok hari Sabtu. Sabtu kami tak pergi laut. Sabtu kami di sini saja. Ahad kami pergi laut, kalau ada rezeki adalah, tak ada tak adalah. Tuan-tuan perempuan, jawapan kumpulan A betul ke salah? Betul. Itu yang kita panggil technically right, ethically wrong. Betul secara teknikal, salah secara etika. Contoh paling mudah ialah tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak ada kawan kita Muslim, solat lima waktu, dia pergi dekat JASCO. JASCO kan ada bahagian tidak halal kan, non halal kan, betul tak? Saya tak faham kenapa nak tulis non halal, tulis sajalah haram. Betul kan? Non halal tu haram lah kan? Kenapa nak tulis non halal? Tetap nak ada perkataan halal. Letaklah. Haram. Habis cerita. Tak apalah. Dah kalau tulis non halal, maksudnya benda yang dijual kat dalam tu non halal lah kan? Kawan kita ni pakai kopiah. Nauzubillah. Ini cerita je. Jangan cari kawan tu. Dia pakai kopiah. Dia masuk kedai non halal tu. Dia order bacon. Tahu bacon kan? Macam ham tu. Dia order bacon. Okay? Dia order bacon. Dah bayar. Nak makan tu. Nak makan. Kita pula sepantas kilat macam cerita flash. Pegang tangan dia. Kita bagi tahu kat dia. Haji. Dah lah haji pula tu. Haji pergi kedai non halal beli bacon. Yang tak halal. Kita kata haji. Ini mana boleh makan haji.
Ini tak boleh haji. Haji bukan tak belanja, haji, haji mengaji je. Mana mana boleh makan ni. Haram. Haji tu pula jawab, "Eh, Ji. Baca Quran tak, Ji?" "Bacalah, sebab itulah saya kata tak boleh makan." "Ji, dalam Quran Allah haramkan bacon ke khinzir?" "Cakap betul-betul. Khinzir ke bacon?" "Khinzir. Yang ini bacon, halal." "Ejaan lain." "Jawapan haji tu betul ke tak?" "Betul lah. Teknikalnya betul. Etikanya betul ke tak?" "Salah." Macam kita hari ini tak nak berdakwah, kita ada alasan teknikal tak mau berdakwah. Tapi etikanya kita tahu, kalau dikira dan dinilai berdasarkan takwa, kita rasa tak selesa. "Betullah, aku kena buat, aku kena buat." Tapi syaitan asyik bagi idea, cari alasan, cari alasan teknikal. "Aku sibuklah, aku inilah dan sebagainya." Tak apalah, kumpulan A tak berubah, kumpulan B dah buat kerja. Kumpulan C yang tak pergi laut, mereka tegur kumpulan B. Bukan pergi tegur kumpulan A, tegur kumpulan B. Dia kata, "Kenapalah korang nak pergi susah-susah tegur mereka? Allah dah haramkan kita tangkap ikan hari Sabtu. Nanti bala Allah akan menimpa mereka, Allah akan melaknat mereka. Korang ni baik sangat ke? Korang ni dah confirm syurga ke? Jangan jaga tepi kain orang, kubur masing-masing." Macam pernah dengar tak? Macam pernah dengar kan? Betul. Nanti bila kita nak berdakwah, akan ada orang yang langsung tak buat apa, dia akan kata, "Ji, dah bagus sangat ke, Ji? Quran dah khatam belum? Nah, dah faham bahasa Arab belum, Ji? Ji dah confirm syurga ke, Ji? Tak payah nak sibuk-sibuk, Haji. Kubur masing-masing." Kalau orang suka cakap kubur masing-masing, saya akan jawab, kalau macam tu lepas kau mati, kau mandi sendiri, kau kafankan sendiri, kau tanam sendiri. Orang lain juga kena tolong. Lahir pun kena orang tolong. Ini mati pun kena orang tolong. Macam cerita film Piramli lah. Hidup pun susah, mati pun susah. Tak apalah. Tapi kumpulan B ni jawab apa, tuan-tuan puan-puan? Kumpulan B ni dia jawab. Jawab kumpulan C, dia kata. Dan jawapan mereka Allah rekod dalam Quran. Surah Al-Araf, surah ke-7, ayat 164. Mereka jawab, "Kami menasihati mereka untuk melepaskan rasa bersalah dan tanggungjawab kami kepada Rabb kami." Pengakhiran ceritanya apa? Dua kumpulan ditukarkan menjadi kera dan khinzir yang hina. Dua kumpulan yang mana yang ditukarkan jadi kera dan khinzir yang hina, tuan-tuan dan puan-puan? Kumpulan A tu confirm lah sebab dia terang-terang kan. Lagi satu kumpulan, kumpulan apa? B atau C? C ya? Kita dah pernah baca kan kisah ni kan? Pernah tak kita fikir, kumpulan A tu kena okey, memang padan muka dia lah. Kumpulan C ni tak pergi laut tau. Kenapa dia pun kena? Pernah fikir tak? Kenapa kumpulan C pun kena? Kenapa kumpulan B terselamat? Setuju kalau saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, kumpulan B terselamat kerana mereka dah jalankan tanggungjawab mereka pergi menegur apa yang tak betul. Betul ke tak? Tapi kumpulan C pula, bukan sekadar mereka tak tegur apa yang tak betul, tetapi mereka cuba mencegah yang baik. Mereka tak buat amar makruf nahi mungkar. Mereka nahi makruf amar mungkar, amar mungkar. Nampak? Tuan-tuan puan-puan, lihat senario. Ini penutup saya hari ini. Lihat senario kita sekarang. Tahu kan perkataan kita? Kita tu termasuk saya bercakap. Sebab kadang-kadang orang fikir, "Eleh, dia datang ceramah bajet bagus je, asyik cakap kita orang je." Tak, saya sebut saya sekali termasuk. Kalau saya sebut kalian, kalian lah, saya tak termasuk. Suatu kadang-kadang saya tak faham budak-budak zaman sekarang guna bahasa Melayu. Saya tak faham. Mak kita belikan, apa pula mak? Mak kau, mak kau lah, mak aku, mak aku. Ada orang tanya saya soalan dalam Instagram. "Ustaz," saya bukan ustaz lah, "apa hukum kita mandi bersama isteri kita?" Itu isteri kau bukan isteri kita. Isteri kau, isteri kau, isteri aku, isteri aku. Jangan jangan masuk campur. Dia guna perkataan kita. Saya tak faham. Mungkin dia tak boleh bezakan kata ganti diri pertama, kedua, ketiga. Jadi budak-budak hari ini, mak kita, bapak kita, weh, bahaya guna perkataan kita tu. Silap hari bulan, balik rumah, bang, tadi anak kita cakap, mak kita. Tu siapa tu? Habis, suami kena jawab. Jangan macam tu. Tak apalah. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat senario kita hari ini. Kita, kita, kita.
kita ini sekarang ni, apa yang kita telah lakukan ini, kita lebih mirip kepada kumpulan B ataupun kumpulan C? Kumpulan mana? Astaghfirullahalazim. Kumpulan C tadi kena apa? Kena laknat tu. Kita sekarang mirip kumpulan B ke kumpulan C? Astaghfirullahalazim. Tapi kita nak jadi kumpulan C ke kumpulan B? Apa yang kumpulan B buat? Tuan-tuan dan puan-puan, itu sekadar apa yang kita cakap di bibir. Tapi ingat, Ahlus Sunnah wal Jemaah, empat-empat imam kata, iman ialah apa yang diyakini, apa yang dilafazkan dan apa yang dimanifestasikan dengan anggota. Sekarang mungkin saya percaya dalam hati tuan-tuan puan-puan ada keyakinan, yes, saya kena buat. Dan lisan tuan-tuan puan-puan dah cakap, yes, kena buat sebab saya nak jadi kumpulan B. Tetapi pengakhirannya perlu yang ketiga, perbuatan. Jadi kalau kita nak jadi kumpulan B, tak mau jadi kumpulan A, insyaAllah kita bukan, kita pun tak nak jadi kumpulan C, maka penutupnya ialah, jadilah seperti kumpulan B, buatlah apa yang kumpulan B buat. Sekarang kita masih ada peluang, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada peluang untuk memilih untuk berdakwah semasa kita dan mereka masih hidup, ataupun kita nak menunggu untuk didakwa oleh mereka di akhirat apabila kita datang dengan solat, dengan puasa, dengan pahala amal jariah kita, tiba-tiba kawan kita, jiran kita, kenalan kita yang mati dalam keadaan kafir, dia cakap, Haji, apa khabar Haji? Depan Allah ni, Haji, apa khabar Haji? Kawan, lepas tu kawan kita ni yang mati sebagai kafir, depan Allah dia puji kita, Allah, ini saya punya kawan, saya punya jiran, solat tak pernah tinggal, bukan 5 waktu, 8 waktu semua ada, buat amalan sunat banyak lah, dia mana tahu kita berapa wajib kan, dia banyak, lepas tu dia pergi haji umrah surah banyak kali, cakap banyak baik, dia punya adab sopan santun, belanja makan macam-macam. Bila orang puji kita, kita suka. Tapi part yang paling kita takut ialah apa? Bila dia guna perkataan tapi. Dah puji-puji tu, tapi ya Allah, ini saya punya jiran, ini hajar, ini haji, banyak kebaik, tapi satu saja, satu saja. Hidup sudah kenal lama, pasal Islam, pasal Allah, dia tak pernah cerita. Apa kita nak jawab tu? Sebab itu tuan-tuan puan-puan, jangan ambil risiko untuk didakwa di akhirat, tetapi laksanakan dakwah kita sebaik mungkin ikut kemampuan, dan kita hanya mampu berdoa, Allah menerima dakwah kita, menerima usaha kita. Dan saya akhiri dengan surah Al-Ghasyiyah surah 88 ayat 21-22, fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaydir. Berilah amaran dan sesungguhnya tugas kamu hanyalah memberikan amaran, dan kamu tidak diberikan kuasa untuk mengubah mereka. Jadi tugas kita dakwah atau didakwa. Wallahu alam. Kita nak buka 1-2 soalan ke Haji? Saya tanya. Boleh? Mungkin kita boleh buka ruang untuk 1-2 soalan kalau ada. 1-2 ada 3 lah tu. Silakan kalau ada 1-2 soalan ya Haji. Adakah surat azan kita lakukan sesuatu berdakwah atau berdakwah? Baik, adakah azan yang kita lakukan itu salah satu dakwah ataupun tidak? Dia begini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dia adalah satu bentuk dakwah untuk kita mengajak orang Islam yang dah kenal apa itu azan. Tetapi boleh kita bayangkan, orang Islam yang tahu apa itu azan pun, bila diseru azan pun dia tak datang. Apatah lagi kalau orang kafir, orang yang belum Islam, dia faham tak apa itu azan? Terus terang, majoriti mereka tak faham apa itu azan. Kadang-kadang mereka akan buat report, buat laporan, ataupun mereka bercerita sesama mereka, banyak bising lah, lu mau sembayang-sembayang lah, mau karaoke lagi. Mereka tak faham. Saya cerita pengalaman diri saya sebelum saya Islam lagi, sebelum saya Islam, di RTM tu dia ada letak sari kata kan, bila dia ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, dia akan tulis kat bawah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Betul tak? Tahu tak apa saya fikir? Terus terang saya cakap,
waktu saya belum Islam. Bila saya tengok Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya ramai kawan Muslim tau. Majoriti kawan saya Muslim. Bila saya tengok dekat TV ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya tengok pula nenek saya, sanak saudara saya pula sembah berhala, yang ini macam besar. So waktu bila saya tengok Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, saya fikir ini Melayu punya Tuhan lah lagi maya besar. Sebab Maha Besar mah, saya tak tahu. Tak ada orang terangkan. Bila hayalah solat, dia tulis sembahyang. Dia sembahyang, saya pun sembahyang mah. Lu mau sembahyang, diam-diam sudahlah. Mau pak-pak apa-apa. Hayalah falah, berjaya. Tengok pun ramai orang Islam tak ada berjaya. Tak faham. Walaupun ada terjemahan, saya tak faham. Kalau tak faham, Imam Al-Ghazali, dia sebut tentang dakwah orang yang tak sampai, yang tak sampai mesej Islam. Dia sebut tiga golongan. Golongan pertama ialah orang yang tak menerima mesej Islam langsung. Golongan yang kedua, orang yang menerima mesej Islam tapi samar-samar yang tak jelas. Dua golongan ini akan ada peluang yang terakhir di akhirat. Imam Al-Ghazali sebut akan ada peluang lagi untuk mereka di akhirat, last chance. Golongan yang ketiga ialah yang dapat mesej Islam dah sampaikan kepada mereka tapi mereka tolak, mereka ini kafir, mereka ini akan masuk neraka. Suatu azan itu salah satu syiar Islam, tetapi orang Islam sendiri pun tak sampai. Macam mana dengan non Muslim? Saya tak nafikan, ada orang bukan Muslim yang belum Muslim, bila dia dengar azan dia tenang, dia seronok, dia seronok. Bagus. Tetapi apa sebelum azan itu, kadang-kadang kita mainkan Quran dan sebagainya. Salah satunya, ini saya bukan suruh tuan-tuan perempuan jangan tak buat ke dan sebagainya, tapi kita kena fikir. Islam agama yang rasional, yang rahmah. Maksud saya ialah kadang-kadang apa yang tak perlu tu, seperti mainkan Quran 10 minit dengan laungan yang kuat tu, mungkin boleh dikurangkan dan sebagainya. Sebab apa? Kadang-kadang kita kena faham, ada orang yang sakit dan sebagainya pun, mereka perlu berehat. Kadang-kadang mereka tak dapat berehat. Dan ini antara benda yang saya terima daripada orang Islam dengan orang bukan Islam juga. Adakah benda ini yang perlu dilakukan? Maka saya kata, banyak negeri lah dah keluarkan fatwa tentang jangan mainkan Quran sebelum azan, sebab Islam tak buat begitu. Tetapi lebih baik kita buat benda yang lain. Contoh ceramah kita pun, kita buat hanya dalam suara dalam masjid saja. Sebab kadang-kadang tak semua orang nak dengar kat luar. Memang niat kita baik, tapi niat yang baik kena buat dengan benda yang betul. Ya, harap menjawab persoalan haji. Wallahualam. Ada soalan terakhir kalau ada? Ya, haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah penentang utama yang maksudnya bila kita masuk Islam, yeah, tapi penentang, okay, putusan. Baik, soalannya sangat spesifik iaitu, sebelum saya memeluk Islam, siapakah yang menentang saya? Terus terang saya kata, sikap saya ialah I don't care. Itu sikap saya. Kenapa sikap saya macam tu? Siapa nak menentang, itu hak dia untuk menentang. Tetapi hak saya juga untuk menentukan apa yang saya nak untuk diri saya. Dan saya boleh kata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bila saya maklumkan kepada ibu saya yang saya nak memeluk Islam, dia tak halang saya. Family saya tak halang. Mungkin mereka tak gembira dengan keputusan saya, tapi mereka tahu anak ni degil. Degil sebab bila saya buat satu keputusan betul ataupun salah, saya tak akan salahkan orang lain. Saya bertanggungjawab di atas keputusan saya. Okey. Ada kawan-kawan saya yang tak suka, sebab dulu sayalah yang kira ketua geng lah tu. Ketua geng yang ajak orang pergi clubbing. Orang Islam solat fardu 5 kali sehari. Saya pula fardu pergi club, pergi clubbing 3 kali seminggu, tak termasuk sunat tahajud semua. Saya yang ajak mereka. Sayalah yang ajak mereka pergi makan pakutik. Inilah ketua dia, nak bawa dia orang pergi. Lepas saya masuk Islam, adalah kawan-kawan saya tak suka. Mereka kata, oh, sekarang ni sudah tak boleh makan sama kita orang, oh, tak boleh minum. Tak apalah, jumlah minum sikit-sikit lah, tak ada orang tahu punya mah. Mereka suka usik saya. Kawan-kawan saya begitu, saya akan cakap dengan mereka, you tak hormat diri you, you kena hormat saya. Sebab
saya tak pernah suruh you buat benda yang melanggar perintah agama you. You nak pakai baju apa, you tak pernah minta izin saya. You nak makan apa, you tak pernah minta izin saya. Kenapa saya nak beragama Islam, saya kena minta izin you? Kenapa you mesti you pelih-pelih? Kalau you betul-betul kawan saya, you takkan pelih saya punya. Kalau kawan ini macam, saya kata thank you lah, bye-bye, I don't need you. So bagi saya, this is not my friend. Simple. Saya tak kisah, hilang kawan lah. So yang penting, sebelum minta orang lain untuk hormat keputusan diri kita, kita sendiri kena menghormati keputusan diri kita. Ini pilihan saya. Kalau saya dah pilih, saya nak masuk Islam. Dan kadang-kadang orang cakap dengan saya, saya nak masuk Islam tapi takutlah mak bapak, risaulah mak bapak tak suka, tak marah, akan marah dan sebagainya. Saya akan tanya dia balik. Ini yang saya fikir juga. Kalau nanti bila mati, you mati berjemaah ke mati sorang-sorang? Kalau accident ramai-ramai berjemaah lah. Tapi biasanya mati sorang-sorang lah kan. Bila mati sorang-sorang, contoh you mati, your family, mak, bapa, you akan bunuh diri mati sekali tak? Takkan you kena tanam sorang-sorang kan? Dan saya akan bagi tahu, bila you sudah mati, di padang mahsyar nanti, you punya mak ke, bapa ke, isteri ke, anak ke, macam mana mereka sayang you kat dunia, di padang mahsyar nanti, mereka pun tak boleh jawab untuk you. You sangat risau pasal benda ini, sedangkan ini sesuatu yang pasti kamu akan ditanya, kamu kena jawab untuk diri sendiri. You mau risau sangat tentang apa orang cakap buat apa? Bukannya dia orang boleh jawab untuk you, bukannya dia orang boleh masukkan you ke dalam syurga. You sendiri kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. You fikirlah sendiri, saya kata. Kena takutkan dia juga. Kalau tak, mereka asyik tangguh. Saya kata, saya tak rugi. You tak masuk Islam, saya tak rugi. Sebab saya dah Islam. You tangguh-tangguh, boleh. Bagi saya fikirlah. Saya kata, janji saya satu benda saja. Janji apa? Janji sepanjang masa you berfikir itu, bila fikir, jangan berjalan di tepi jalan. Sebab saya takut, dan kamu kena janji dengan saya, jangan ada accident. Jangan mati. Janji saya jangan mati waktu itu. Dia kata, mana boleh saya janji tak mati? Sebab hidup mati bukan saya tentu. Itulah saya takut. Saya takut you mati sebelum sempat masuk Islam. So jangan lama-lama lah, saya kata. So bagi saya tak peduli apa orang kata. Selagi saya tahu apa yang saya buat betul, apa yang saya buat baik, ada sumber dia, saya proceed saja. Dan alhamdulillah, mak bapak saya masih belum Islam, family saya masih belum Islam, ahli keluarga mertua saya pun masih belum Islam. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan muslim dan muslimat, doa orang yang soleh ni mustajab. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan doakan agar ibu bapa, ahli keluarga saya, sanak saudara saya dan ibu mertua dan keluarga mertua saya yang masih belum Islam itu dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, oh ada lagi, boleh last one Haji? Last one eh? Oh, tiga, okey. Bukan, Islam cakap empat. Saya nak minta gift. Apa yang saya sampaikan malam ni adalah pendakwaan. Betul. Sebelum saya minta gift, bagaimana nak mendakwa, kepada non-Muslim? Ya, tak apa. Yang kedua, macam mana kita nak dakwa kepada Muslim? Okey, saya mendakwa kepada non-Muslim lebih senang daripada yang Muslim. Pasal, khususnya orang Melayu, Melayu ni nanti tak berasa. Jadi saya nak akan tip yang berbeza. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz semua tadi, Tuan Ustaz ni belum serang. Saya yakin Ustaz dah berdakwah. Bagaimana Ustaz berdakwah kepada mereka? Okey, baik, soalannya sangat bagus, ya, semua soalan tadi bagus, ya. Saya risau bila saya puji soalan ni bagus, yang lain-lain terasa pula, apa soalan aku tak bagus ke? Bagus, semua bagus, alhamdulillah. Soalan pertama dia, ada dua bahagian, iaitu bagaimana tips untuk berdakwah kepada orang bukan Muslim dan juga kepada orang Muslim sendiri. Baik, tuan-tuan, puan-puan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kedua-duanya saya sekalikan dulu. Kenapa saya sekalikan? Kerana tipsnya hampir sama. Walaupun topik perbincangannya berbeza. Sebab kalau dengan orang Islam, kita akan dakwah, ajak mereka untuk buat ibadah, taat kepada Allah. Tetapi untuk orang bukan Islam adalah untuk mentauhidkan Allah. Dua-dua pun nak beribadah, tapi konteks yang berbeza. Tips saya ialah, tuan-tuan dan puan-puan, pertama, lita'arafu. Bina hubungan, bina jambatan. Saya bagi contoh, kalau saya nak menyeberangi daripada satu bukit gunung ke satu gunung, ada lembah di situ.
saya nak bawa lori 3 tan, saya kena bina jambatan. Kalau jambatan yang saya bina itu tak kuat, bila tiup angin pun dia goyang. Tuan-tuan dan puan-puan berani tak lalu? Tak berani. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan bina satu jambatan, gempa bumi pun dia tak bergegar, dia tak bergoyang, berani tak lalu? Yes, maksudnya foundation jambatan itu kuat. Asas jambatan itu kuat. Sebab itu perkara pertama, bina hubungan dengan kawan kenalan kita yang belum muslim, yang muslim sebelum kita berdakwah. Sebab asas hubungan itu dia akan membantu kita menyampaikan message Islam yang berat itu. So message Islam nak ajak orang tinggalkan sembahan yang bukannya Tuhan untuk mentauhidkan Allah, berat ke tak? Berat. Sehingga kan Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu an mengatakan, ketika Nabi SAW menerima wahyu dan waktu itu Nabi meletakkan kakinya di atas paha Jabir, Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu anhu dia kata, aku merasakan kaki aku ini nak patah sebab beratnya wahyu itu. Jadi kita nak bawa Islam, bina hubungan. Dan ramai orang bercerita tentang dakwah, dia kata tengok Nabi berdakwah, tengok Nabi berdakwah. Betul. Tapi jangan lupa 40 tahun pertama Nabi bina brand dia, bina hubungan dia dengan gelaran, sehingga dia dapat gelaran Al-Amin. Hubungan dia dengan orang lain kuat tak? Very good lah. Kenapa saya kata hubungan Nabi dengan orang lain sangat bagus? Bayangkan ketika musyrikin Mekah menentang dakwah Nabi, ini sedang menentang ni pun, mereka simpan harta mereka dengan Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, ada kawan baik tak? Kita simpan duit kita dengan kawan baik kita tak? Tak bergaduh punya. Dengan kawan baik kita yang tak bergaduh pun kita tak simpan duit, apatah lagi dengan orang yang kita bergaduh. Tapi boleh bayangkan tak, musyrikin yang menentang Nabi boleh percayakan Nabi untuk simpan duit mereka. Hubungan tu kuat. Bila hubungan kuat, lain apa-apa nak cakap pun cakap lah, okey punya. Okey, bina hubungan dulu. Contoh antara cara nak bina hubungan paling simple lah, tak ada teknikal punya. Belanja makan lah. Belanja makan lah. Ada tak orang yang menolak untuk bila orang belanja makan? Ada tak? Tak ada kan? Jarang lah, bukan tak ada lah. Jarang lah kan? Jarang. Contoh kita ada jiran, ada tetangga, ada rakan sekerja. Kita kena tahu apa agama dia dulu, apa budaya. Ada yang tak makan daging, ada yang makan vegetarian kan? Janganlah kita masak daging, lemak, lepas tu bagi kepada kawan Hindu kita, dia tak makan daging. Kena tahu. Kita beli, letak dalam kontainer, kita bagi hadiah. Eh, jomlah kita makan sekali. Ini rendang ayam. Kan? Makan sama. Bila makan, bila masa makan-makan, pun banyak akan bercakap kan, eh, you, raya Cina balik mana kan? Nampak tak? Dia akan berborak, kita akan kenal lebih banyak. Bila dah kenal, jambatan tu semakin kukuh, kepercayaan tu semakin ada. Lepas tu, kita boleh bercakap agama dan sebagainya. Sebab itu kalau orang Cina, bila dia berjumpa sesama mereka, mereka tak tanya apa khabar dulu tau. Mereka tanya apa? Dah makan belum? Dah makan belum? First thing. Kalau macam saya bawa mak saya, mak bapak saya, saya nak bawa mereka keluar makan ni, naik kereta saja, tahu tak soalan pertama mereka tanya saya apa? Dah makan? Dah makan belum? Saya nak bawa mereka makan ni, mereka pun akan cakap tanya saya, dah makan belum? Saya nak bawa mereka makan, maksudnya saya tak makan lagi lah tu. Tapi sebab dah terbiasa, Cina ni, dia akan dah makan belum. Tapi bila dia tanya makan belum, dia kata tak makan lagi. Tak apalah, belanja makan. Tuan-tuan perempuan, jangan kedekut pada jalan Allah. Jangan berkira dengan Allah. Kerana Allah sebut dalam surah As-Saba, surah Saba, surah 34 ayat 39, apa jua yang kamu belanjakan di jalan Allah, Allah gantikan lebih baik. Kalau niat kita belanja kawan tu sebab nak berdakwah, okey je. Terus terang saya kata tuan-tuan perempuan, saya tak pernah berjumpa dengan orang yang bersedekah di jalan Allah yang dia jadi miskin kerana bersedekah. Saya tak jumpa. Saya tak jumpa. Bila belanja kawan tu tak apalah, RM20 belanja, okey, anggap sedekah. Allah ganti lebih baik. Jangan risau. Hari ini kita tolong orang, lain kali Allah kurniakan rezeki dalam bentuk yang lebih baik, lebih banyak dan sebagainya. Begitu. Bila dah okey, cara nak mulakan sikit saja. Untuk non-muslim, kalau kita cakap dengan dia, acong lah, you duduk satu jam, saya mau ceramah agama, bolehkah? Dia okey tak? Dia akan kata, lu gila kah? Janganlah macam tu.
kita tukar cara lain. Kita tanya, eh, tahun baru Cina nak sampai kan? Tips. Eh, Cok, tahun baru Cina, apa itu tahun baru Cina? Boleh terangkan sikit tak? Walaupun kita dah tahu serba sikit, tapi apa salahnya tanya lebih? Tanya tahu, jangan mempersoalkan. Tanya, bila dia tercerita, oh, tahun baru Cina ini macam, eh, apa salah orang Cina suka warna merah? Eh, apa salah orang Cina suka nombor 8? Eh, apa itu cap gome? Eh, banyak tanya soalan. Tanya soalan simple-simple tau. Jangan tanya soalan tentang kitab Tripitaka Lotus Sutra. Dah payah tak? Jangan. Dia tak tahu, kita pun tak tahu. Jangan. Ya? Bila kita dah banyak tanya soalan dekat kawan kita tu, kenalan kita tu, dia penat tau. Penat nak menjawab. Penat kan? Bila dia penat, apa dia buat? Dia tanya kita balik. Dia tanya, Haji, lu suruh tanya saya banyak soalan tu. Saya boleh tanya sikit ke? Lu orang apa sama sembahyang 5 kali? Tak ada penat dia. Lu orang apa sama sembahyang mau kalau okey dulu? Lu orang apa sama perempuan mau tutup itu macam tak ada panas ke? Dia dah start tanya, dakwah dah bermula ke belum? Tapi rasa macam berdakwah ke tak? Tak, dia macam kawan-kawan tukar pendapat pasal politik, pasal bola sepak. Macam tukar, kita kena ala bisa tegal biasa. Kita bercakap politik, ada rasa janggal tak? Ada rasa takut kawan tu tak suka tak? Tak ada. Kita bercakap politik macam orang biasa saja. Sebab apa? Kita dah biasa bercakap politik. Kita dah biasa cakap pasal sukan. Kita dah biasa cakap pasal macam-macam. Kenapa tak biasakan diri bercakap pasal agama? Tukar-tukar pendapat. Senang kan? Saya nak masuk soalan kedua dan soalan terakhir, iaitu macam mana saya berdakwah kepada family saya yang besar belum Islam. Cara saya dengan mereka, sebab itu bila orang tanya saya macam mana nak berdakwah kepada kawan, saya akan tanya dulu, kawan yang macam mana? Kalau kawan-kawan suam-suam kukunya, yang kita makan, dia makan, kita mindful, dia mindful, tak banyak bercakapnya, itu pun kawan juga. Tapi tak kenal. Ada kawan okey, ada kawan baik sikit, ada kawan rapat sikit, ada kawan kamcing sikit, ada kawan memang berada habis, ada lagi kawan macam mana? Sampai yang peringkat tertinggi tu ialah kawan tu, kita dengan kawan tu, lu gua macam tu. Dah tak ada bahasa rasmi dah. Lu gua. Ini kawan yang okey punya. Saya berdakwah dengan family saya sebab saya rapat dengan mereka. Saya dah cerita tentang Islam dan jawab soalan mereka. Saya jumpa mak bapak saya. Ini cara saya. Saya bawa bapak saya dalam kereta. Saya tengok dia. Saya macam tu je. Macam mana? Bapak saya tahu dah. Yalah, bagi saya fikir dululah. Sebab saya dah tanya dengan dia, bila lagi? Saya tak tanya mau masuk ke tak mau. Saya tanya bila lagi. Contoh kalau tuan-tuan perempuan ada kawan yang sangat rapat, tak payah pergi mukadimah cakap Islam ini adalah rukun iman, rukun Islam, tak payah. Esok jumpa kawan tu yang sangat rapat, tepuk bahu di belakang perlahan-lahan, eh, Chong, lu bila mau masuk Islam? Tanya terus, Chong, bila mau masuk Islam? Saya tanya bila tau, bukan mau ke tak mau, bila saja. Contoh kalau saya tanya, Haji, bila nak belanja saya makan? Sekarang ke nanti? Haji, sekarang ke nanti nak belanja saya makan? Haji, jawablah je, Haji. Haji tengok saya je. Haji, bila nak belanja saya makan? Sekarang ke nanti? Lepas ni, ya, nampak tak? Dia tak terfikir kata tak mau. Dia hanya terfikir, sekarang ke nanti? Nantilah. Maksudnya, dia tetap kena belanja. Sekarang nanti, dia tetap kena belanja juga. Suatu kalau puan-puan nak beli bag, jangan tanya suami, bang, boleh beli ke tak? Jangan tanya, bang, nak beli hari ini ke beli semalam? Hari ini semalam pun kena beli juga. Jadi saya akan tanya, bila nak masuk Islam, Chow? Dia akan kata, tak apalah, nantilah. Mau nanti sampai bila? Nantilah saya mau fikir. Apa lu mau fikir? Sebab kawan baik ni, kita cakap cara macam tu, dia tak rasa tak selesa. Dia akan rasa okey. Mau fikir apa lagi? Mau fikirlah, fikir dululah. Mau fikir apa? Asyik tekan dia, bukan paksa. Tekan dia supaya jadi dia berfikir. Dia kata, mau fikirlah. Saya semua, saya fikir agama semua sama saja, mah. Ajar baik, buat apa mau masuk Islam. Itu masalah dia. Selesaikan soalan dia,
saya ada kuliah di YouTube, semua agama sama, apa jawapan dia? Boleh cari, ada jawapan di situ. Selepas dah jawab dia, tanya cakap dengan Chong, Chong, sekarang ni sudah tahu kan, agama semua tak ada sama kan, apa lagi lu mau fikir? Ayah mau fikir lagi lah, mau fikir apa? Bila? Hari ini kan esok, saya boleh ajar you. Sebab ini kawan baik, nampak? Saya dengan mak bapak saya pun sebab saya dah dakwah dengan mereka lama dan tak ada banyak persoalan, saya hanya tanya, bila? Bapak saya akan cakap, you ajak mak you masuk dululah. Saya cakap dengan mak saya, you ajak bapak dululah. Bila dua-dua bersama, saya cakap apa tau? Saya cakap, Mamiah, Maji, ini bapak. Saya kata, you tahu tak, bila saya cakap dengan bapak, saya ajak bapak masuk Islam, tahu bapak cakap apa? Dia cakap apa? Bapak suruh saya ajak you masuk Islam dulu. You tahu tak bapak, bila saya dengan mak, mak cakap apa? Mak suruh saya ajak you. Saya punya solution simple, lu dua-dua sekali masuk. Sebab saya direct dengan mereka, saya direct dengan mereka. Lepas tu last-last mak saya akan cakap, ayah you ajak you punya abang dululah, ajak you punya kakak dululah, mereka masuk bagus punya, ini Islam banyak bagus, ajak mereka masuk dululah. Saya kata, you sudah tahu bagus, apa saya tak mau masuk? Tak apalah, saya fikir, mau fikir apa? Eh, ini tahun baru Cina, kita mau pergi mana? Dia tukar topik. Maksudnya, saya selalu akan tanya, saya nak tahu apa lagi yang mereka tak suka. Sebab itu, dakwah ini, dia bukan benda yang statik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya kongsikan ini salah satu sebahagian. Tapi tuan-tuan dan puan-puan lebih mengenali kawan tuan-tuan dan puan-puan berbanding dengan saya. Maka, jangan gunakan kapak atau jangan gunakan orang kata parang untuk potong ikan. Tak kena. Kita kena tahu gunakan pisau apa untuk potong ikan. Gunakan senjata, gunakan teknik yang bersesuaian. Tak semestinya guna cara saya tau. Kalau tuan-tuan perempuan ada cara yang dah diguna pakai selama ini dengan kawan tu, guna je. Yang penting, mesej sampai. Siapa punya teknik, tak penting. Boleh ke, Haji? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia bersama sehingga ke hujung rancangan. Ya, macam rancangan TV pula kan? Sehingga ke hujung rancangan. Dan tuan-tuan perempuan, sebelum berundur, di mana ya Syahid? Kat sini ke kat belakang? Kat sini ya. Di sebelah kiri saya, di luar sini, kami ada buka booth dakwah. Dan dakwah wajib kan? Wajib ke atas siapa? Masih ada kita lagi. Shih, gagal lah saya berdakwah. Tak ada sekali lagi. Dakwah ini wajib ke atas siapa? Sini je, sana. Ya, perempuan dia lemah sikit, lembut sikit. Tak apa. Saya. Baik. Saya jadikan tuan-tuan perempuan tak ada alasan lain kecuali pergi kat luar nanti, ambil bahan-bahan dakwah kami. Ambil semuanya percuma. Bahan dakwah tu. Kami cetak, kami bayar. Tuan-tuan perempuan satu sen pun tak payah bayar. Quran terjemahan pun ada. Ambil. Tak cukup, bagi nombor telefon, bagi alamat, kami hantar. Nak bahasa apa, kami carikan, kami bayarkan. Luar negara, kami postkan. Tuan-tuan perempuan, satu sen pun tak payah bayar. Bukan kerana kami kaya, tetapi kami ada Tuhan yang maha kaya. Bukan kami kaya, tapi ada Tuhan yang maha kaya. Dia akan bagi, insyaAllah. Ya, itu habiskanlah. Ambil semua pun tak apa, tapi pastikan meja tu tinggal, itu masjid punya. Itu jangan ambil balik baru. Okey. Yang terakhir, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, ini bukan rayuan dan sebagainya, bukan. Cuma saya nak buka satu peluang untuk kita. Kalau rasa berbaloi, mau, jom. Kalau tidak mau pun tak mengapa. Sebagaimana sahabat saya sebut, kami bukan saja berdakwah di dalam negara tetapi di luar negara. Kami ada beberapa projek di Afrika, di Amerika Latin dan sekarang juga ada di Filipina. Saya tak pernah sampai tapi kami bantu madrasah di sana. Sebab cara kami adalah tamak pahala. Mana yang kami boleh melabur untuk jana saham akhirat, kami pergi. Ada yang kami sumbang setiap bulan untuk kos mereka kendalikan madrasah di situ. Maksudnya, orang belajar kat situ, saya tak pernah pergi, saya dapat pahala orang belajar. Jadi itu cara kami belanjakan duit, kami bina pusat Islam, belikan barang-barang keperluan dan sebagainya untuk mereka. Saya tak merayu, sebab tugas dakwah ini tugas anbiya, tugas yang mulia.
saya tak akan mencalarkan reputasi dakwah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kami ada buka peluang. Buka peluang iaitu jikalau tuan-tuan dan puan-puan rasa ingin bersama dengan kami untuk melabur untuk saham akhirat setiap diri kita sendiri. Okey? Kerana kami ada banyak projek dalam dan luar negara. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan rasa ini adalah satu pelaburan akhirat yang berbaloi, saya alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan kami. Bukan pergi luar negara. Bagaimana? Ada orang tanya saya, 4 tahun lebih lepas kami mulakan, staff ada 2 saja. Hari ini nak masuk tahun ke-5, kami ada 14 staff. Daripada 2 orang jadi 14 orang. Dari mana dapat duit, bro? Allah. Siapa fundernya? Saya kata, ni orang biasa, bukan Tan Sri. Ada yang berada yang bagi. Tapi saya kata majoriti yang membantu dakwah, yang gerak kegiatan dakwah kami adalah hero-hero yang tak didendang ini. Hero-hero yang saya langsung tak pernah jumpa. Yang bagaimana mereka bagi RM5, RM10 setiap bulan. Tapi ramai mereka. Sebab so, mereka tak mampu nak buat dakwah macam kami buat di luar negara. Mereka pun nak tumpang sekaki. Kami tak kedekut dan Allah tak kedekut. Ini perniagaan Allah yang confirm untuk kami buka. Kalau tak nak pun, no problem. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa ini adalah satu pelaburan yang berbaloi, jom kita buat sama-sama. Sebab hari ini RM5 sehari pun, lunch pun tak dapat makan. Tadi saya pergi dekat kedai kat luar ni, nasi bajet pun dah 5.5. Nasi bajet pun 5.5 dah. Kan? Kalau RM5 sehari, sebulan untuk sumbang dakwah, dan setiap aktiviti dakwah kami itu dilakukan di seluruh dunia, tuan-tuan puan-puan masa tidur pun dapat ganjarannya. Kerana bersama satu jemaah untuk berdakwah. Dan semoga Allah mempermudahkan kita, dan semoga Allah memilih kita menjadi tenteranya yang memenangkan Islam nanti, insyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Jadi tuan-tuan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan. Yang baik datang dari Allah, yang lemah daripada saya. Jikalau terkasar bahasa, itu bukan niat saya. Dan panjang umur, harap-harap kita jumpa lagi. Kalau tak sempat berjumpa di dunia ini, moga-moga kita dipertemukan di Jannatul. Nama saya tak boleh lupa saya, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat kita ubah caralah tuan-tuan. Saya sini bila kata kita kuliah, bila kata masuk je waktu kita azan, sunnah azan, eh? Kita selalu kadang tak azan. Jadi bila kata masuk waktu, kalau kata seperti memang pancur masuk waktu dan memang azan, kita azan. Untuk azan ni kan syiar kan, oh dah masuk waktu isyak dah. Kadang orang pun confused, so Akib Batul ni dah semayang ke belum, tak dengar azan ni. Jadi makna bila kita masuk waktu, kita azan. Kalau nak sambung kuliah, sambung lagi sikit kan, macam tu lah kan. Biasa saya mana ada sengaja sebab macam tu. Bila kata masuk waktu, kita berhenti azan sekejap. Lepas tu kalau nak sambung, sambung sikit. Kalau nak tangguh, tangguh lah. Macam kita ni, kita berhenti isyak, kita azan kan, asal mula sikit, berhenti dalam pukul 10.30 ke 11.30 ke kan. Kalau saya buat macam tu, tuan-tuan, siapa yang tinggal? Kalau saya buat gitu, siapa yang tinggal agama Isya? Yang tinggal saya, kemungkinan juru video pun hilang. Juru video pun dah tak lagi dah, dengan daripada tiang-tiang dah hilang dah. Akhlan wassalam ustaz. Tapi tak mungkin kot kan. You coming mari kuat insyaAllah. Jauh datang daripada Bukit Gambai, jauh tuan-tuan. Dia walau ni yang namanya kongsi pahala. Dia tak mampu nak berceramah. Saya berceramah tapi dia merakamkan. Dia menyebarkan, orang tengok maka dia dapat pahala. Ni cara zaman muda-muda ni kita berkongsi apa? Berkongsi pahala. Kita tak mampu nak mengajar, kita tak mampu nak ceramah, tapi kita hanya mampu untuk rakamkan, kita sebar-sebarkan. Betul ayat akhir zaman ni, sebarlah benda yang baik-baik. Cerita-cerita yang tak baik-baik dalam lagu-lagu kan, cakap yang mengarut-ngarut yang bukan, jangan dia sebar-sebar. Ni zaman suka viral kan. Semua cepat, seminit dah sebar dah. Sebar yang baik-baik tak apa, jangan yang tak apa, yang tak baik. Tok-tok kami banyak pahala dah dapat ni. Orang tengok kadang kuliah tu ratus bahkan ribu. Tapi kalau yang ceramah depan ni tak ramai lah, 5 orang, tengok 6 orang. Kalau kena yang hebat-hebat, ribu-ribu nonton. Jadi dia yang rakam tu, dia pun dapat, dia berkongsi pahala. Berkongsi pahala, ya.
Macam apa, siapa yang wakaf mikrofon ni kan kongsi pahala lah. Kita tak mampu nak bercakap, tapi kita mampu sediakan mikrofon. Belikan satu mikrofon. Yang mic alhamdulillah sahur pun dah bagus dah. Tak habisnya ni. Siapa ada nak sponsor belikan yang barunya. Ni apa panggil cikgu ni? Batang ni apa binatang? Apa? Ha. Tuan-tuan siapa nak nak sponsor cikgu kami, wakaf, nama wakaf. Wakafkan beli yang baru. Dia lama benda ni datang pada ikat getah tu. Kan? Saya tengok sampai dah ikat apa getah. Dulu tak ada getah tu. Sian tuan. Siapa yang ada kelebihan, tuan-tuan nak wakaf kan, belikan satu tu. Bagi dia cikgu kami, dia pergi mana-mana jarah kam. Jadi harta wakaf tuan-tuan dapat apa? Dapat pahala. Orang kebat tu duduk banyak mak ya. Iya, round jauh-jauh pergi Amerika, Turki, Taiwan kan. Saya kek pulau, kek batu, kek batu, kek pulau. Siapa yang ada duit lebih-lebih, gelang sosau tu, tuan-tuan campak sikit pada Cik Khamis. Belikan dia ni benda Allah ni, binatang. Apa nama binatang? Apa nama? Belikan satu. Saya tak sampai 2000 kot. Belikan, wakafkan atau kongsi. Pasal dia rakam tuan-tuan, kek batu suara ni dah popular kat dunia ni. Satu dunia tengok benda lah. Iya. Kan? Dah tersebar apa nak nama apa suara apa? Al Jariah ni. Kan? Muka-muka ni semua nampak ni keluar dalam dunia Mak Salih semua tengok. Ke Australia sampai, Jepun sampai. Kalau tuan-tuan nak pahala lebih, sumbangkan pada Tio Khamis. Atau kita buat kutipan kilat, seorang keluar RM10. Kan? Dapat pahala insya-Allah. Nak bagi banyak tak mampu, bagi sikit. Boleh mak ya? Boleh eh? Ha. Siapa tak boleh, gelang boleh lurutkan insya-Allah. Pasal saya sendiri tengok sian, gelang dah ikat getah orang tuan sian. Apa dia? Apa tu? Tak apa, bagi pada saya pun tak apa. Ni saya bagi kat Cik Hamis. Kalau segan bagi pada dia kan? Kita kumpulkan nama wakaf. Berikan kepada Cikgu kami. Minggu-minggu datang jauh tu, sian tu, Bukit Rambai. Bukan dekat tu. Kita belikan wakaf untuk dia. Besar pahala kat kita punya ini apa. Macam kita minta dia semua ekon kan, orang wakaf kan. Dia dapat pahala banyak tuan-tuan, Masya Allah. Pahala berterusan. Itulah kita nakkan pahala besok bila kita meninggal dunia. Meninggal dunia. Boleh insya Allah? Boleh? Lemau bunyinya. Tak semangat pun bunyinya. Okey? أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.